Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijal ila Allah al-aladdul khasim." Orang yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang yang selalu mencari perdebatan, pertentangan, permusuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jadala fi khusumatin bighairi ilm." Siapa orang yang berjidal, berdebat dalam urusan tanpa didasari ilmu, bukan cari ilmu yang manfaat, tapi menang-menangan, pinter-pinteran, lam yazal fi sukhutillah, orang itu selalu dalam murka Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia mencabut diri. Hati-hati, jadi bukan mendapatkan ilmu yang manfaat nanti, fi sukhutillah. Karena itu sebagian ulama menyatakan awas dengan perdebatan ini. Fa inna tamhaqud din. Karena sesungguhnya perdebatan itu justru akan mengambil berkah dalam urusan agamanya. Enggak berkah. Lah dia jadi orang bersih hati, wala ibadahnya bisa khusyuk, wala dia tadi itu akan jadi hidup tenang. Wala ilmunya manfaat. Dikatakan ma khasama qad wari'un fid din, enggak ada orang yang warok dalam urusan agama dia berdebat, enggak pernah. Dia akan tinggalkan itu perdebatan. Wallahu a'lam.